your day and ask you how it is. Why are you being cruel when we could have all this in the to my channel. Okay, so hari ini saya lewat sedikit buat intro sebab masa di rumah tadi memang rushing gila. Saya bersiap cepat-cepat, so saya rakam sedikit-sedikit. Jadi kami sekarang di KK sudah. Saya sekarang ini tengah tunggu dorang pergi bank. So video hari ini pula saya tidak pasti lagi kami mau pergi mana. So by the way, I really love my outfit for today because it's like Korean look. This vest I got from Shopee and this baju is Teacher Haniza punya and saya pinjam. And saya just pakai seluar legging with kasut boot. This outfit so cute and I really love this. So today I'm a Korean girl. So now I want to drink my coffee, but I think dito bagi saya straw. Let me check first. Alright guys, so kami sudah sampai di pantai. Tiba-tiba sampai pantai sebab kami mau makan sini lah. Tapi ramai orang sebelah sana. Sebelah sana ramai orang. Saya mau pergi OOTD di sana, tapi sini tidak orang tau. So yeah, don't worry. Demi sekeping gambar, kita berdiri atas pokok, guys. Okay guys, so kami sudah ambil gambar. Cantik dong, dia punya apa? Lighting sini sangat-sangat cantik. So, yeah, saya mau pergi kereta and we gonna eat our McD. Okay. I think I want to undur this kursi like up here. So this is my macam biasa crispy chicken muffin. I'm gonna put this toast. Oh tadi saya sudah cek saya ada straw kah tiada kan? Tiada straw saya guys. So nasib baik ada nih yang untuk yang teh panas tuh. So saya akan kacau saja and then minum dari sini. Okay, saya makan dulu nanti saya sambung video ni. Okay, so I see you later. Alright guys, so kamu nampak kan ni gelap-gelap ni. So kami tengah mau masuk parking dekat Imago bagian bawah ni. Memang gelap di sini tengok. Belum buka lagi shopping mall. Panjang sudah barisan mau masuk Imago. Sekarang ni tinggal berapa minit lagi mau buka? 10 minit lagi mau buka shopping mall jam 10 kan. Sampai sini sudah barisan. Oh my god, look at this. Tada, can you see? Panjang sudah. Pakai mask and facial macam ni. Bila buka shopping mall baru dorong buka lampu-lampu dekat parking ni. Tengok guys, barisan dia. Oh my god. Alright guys, kami sudah sampai. Annyeong. So sekarang ni kami mau masuk parking. Wah,
mahal gila harga dia, 590. Mahalnya, so expensive. Jadi 300. Look at this. Harga asal dia 460, pergi 183. Mahal gila, masih mahal. Yummy comel. Harga dia? 190. Oh, tuna pada bagi. Astaga. Saya baru nampak ini, guys. I'm so sorry. Saya betul-betul tidak nampak. Saya baru dia nampak. Ya, tuh. Tarik. This one. Look at this. So cute. So, kena pakai plastik nih kalau mau try kasut. Ini bag saya beli 2019. Masih cantik lagi. Look at this. Hai girl. Sudah berapa jam saya di sini? 1 jam, 2 jam. Masih tidak dapat cari handbag. Listen, pretty. Sementara tunggu Tijaniza masuk cari buah. Boleh dengar siapa? Setelah berapa lama kita divaksin tadi? 3 jam. Akhirnya berjaya juga dapat. Siapa yang dimau? Tapi saya tidak akan tunjuk tau. Sebab ini adalah surprise. Jadi nanti bila sampai masanya barulah saya tunjuk. Lepas kami dari vaksin tadi, kami pergi beli KFC. Sebab kami tidak mau makan di kedai lagi, terlampau ramai orang. Jadi pun tidak berani. Tidak mau lagi makan dekat restoran, jadi kami tapau dan makan dalam kereta aja. And lepas dari KFC tadi, kami pergi beli yoyo. Yeah, and then kami tunggu Tijaniza sekarang ini beli sayur sama buah. Dekat kedai apa? Everrise. Kami tidak mau masuk sebab terlampau banyak barang di tangan. Selepas di sini, kami akan keluar sudah. So, nanti saya sambung lagi bercakap di kereta sebab ramai. Ramai orang tengok-tengok. Oke lah, oke, bye. Lihat guys, tengok orang. Tengok orang-orang. Ramai orang tengah cari parking. Pusing sana, pusing sini. Sebab pintu masuk ni sini aja yang di bawah ni. Baru nampak dunia sebenar. Oke guys, so, kami sudah keluar dari Imago. Seperti yang kamu nampak tu, ramai sangat orang. Lepas ni kami mau cari makan dulu sebab sudah pukul 1:15. Kami mau cari tempat makan. Ada tisu basah ke? Tadi saya beli ni apa ni? Mini Danish roll dari Yoyo. So I want to try. Sebab lapar sudah. Pada macam ni, harga dia RM5.50. Sedap juga lah rasa dia. Tapi sedap. Kalau kamu mau try ni, kamu boleh cari dengan Yoyo. So, kami sekarang ini dalam perjalanan mencari tempat makan. So, see you there. Okay guys, so, macam biasa, tepi laut juga kita makan. Ini tepi jalan. This is our food. Chicken wing, nasi. Kami ambil tu, mau try tu nasi atuk tu. Dia bagi 2 sudu je. Tapi masalahnya, orang tu bagi kami 2 sudu je. Ha, macam ni pun boleh lah. Makan dulu, nanti kita sambung, okay? Okay guys, so sekarang ni sudah jam
250. Macam biasa juga kami singgah one day. Ada kami mau buat di sini. Kamu tunggu dan lihat. Tapi tidak parking nih. So, ya, kamu tengok nanti, oke? So guys, kami sudah habis urusan dekat. Thank you. So guys, kami mau keluar sudah. Urusan pun sudah habis. So pasti Noah, kesian Noah. Mungkin Noah lapar sudah. Hai guys, kamu nampak bayang-bayang nih sebab saya pasang lampu dari sana sebab gelap. Tidak apalah kalau kamu nampak pun bayang-bayang tuh. I'm so excited to show you this one. Ini memang rezeki. Sebab kami WhatsApp itu seller. Tanya ada stok atau tidak. Sebab benda ini lama sudah kami tunggu dia ada stok. So kebetulan tadi kami tanya dia dan ada stok. Terus terbeli. Jadi kami pergi 1B tadi. Terbelilah benda tu. Tanpa membuang masa, jom kita tengok. Can you see? MacBook Air. Okay, ini edition yang 2020 punya MacBook Air ni. Kami ambil yang ni sebab ramai juga yang review MacBook Air ni. Dia quality dia okay. Di antara MacBook yang terbaik. Gitu. So, yang stock ni ada dua je warna. Warna gold and grey. Inilah MacBook yang lama sudah saya teringin mau sebab dia warna dia cantik gila. Masa di sana dalam kamera tu dia nampak lain, tapi in real life dia lagi cantik warna dia. Dia betul-betul warna gold. Gold tapi nampak pink macam tu. So, mari kita sama-sama buka. Are you guys ready? Oh. Okay, first kita tengok dulu apa dia bagi ni. Ni. Designed by Apple in California. Okay, so isi dia apa ni? Ini macam biasa lah, dia punya info-info semua. Macam mana guna, setting dia. Macam tu. Dia bagi ni. Ini pun sama juga. Ini kertas-kertas je isi dia. And dia bagi tu ke? Dia bukan silver macam telefon tu. Ini lain lagi, dia mengikut warna ni MacBook. Okay. Itu je. So isi dalam kotak. Tadaa. So, saja dia rupa macam ni. Ini macam yang wire telefon je dia bagi yang macam tu. Lepas tu dia punya kepala ni yang macam ni tau. Yang macam telefon je. Ini saja ni ialah saja type C. Cara masuk dia. Oh my god, this is so fancy. You can use this. Macam ni. Lepas tu tekan. Gitu. Tidak sudah apa-apa. Tidak free gift pun langsung. So, next kita move to... Oh my god! So pretty. So, dalam kamera ni dia tidak berapa nampak dia punya gold tu. Tapi, percaya dan saya dia punya warna ni memang cantik gila. Lepas tu dia ringan je. Dia tidak berat. Ringan dan nipis. Seperti yang kamu nampak ni, tengok. So, saya rasa saya perlu tengokkan kamu macam ni. So, kalau saya tunjuk macam ni susah kan. So, this is how it look like. Dalam kamera ni dia memang tidak nampak gold dia. So, di dalam dia rupa dia macam ni. As you can see, this is so pretty. Lepas tu yang dekat button hujung sebelah sini ni, dia guna tu tau, thumbprint. So kalau mau buka guna macam ni saja. Macam dekat telefon tu, Apple yang ada button tu. So, oh my god, look at this. Akhirnya ada juga MacBook. Tidak sangka dia tiba-tiba ada di rumah sudah. Lepas tu untuk shutdown dia. Selalunya laptop lain dekat bawah kan, tapi ini tidak, dia dekat sana yang logo Apple tu. Tekan dekat bahagian kiri ni.
Ah, macam tu. Dia keluarlah shutdown dekat sana. So, lepas ni bolehlah edit video dekat MacBook ni. So, I'm so excited. So, saya perlu belajar ni. Saya perlu tengok tutorial dekat YouTube. So, saya rasa itu saja yang saya dapat tunjuk setakat ni sebab belum ada apa-apa lagi. Okay guys, itu saja untuk MacBook. Okay guys, sekarang ni jam 7.15 sudah. Saya rasa tidak sudah benda yang saya perlu lakukan lepas ni. So, nampaknya video ni berakhir di sini. So, video ni pun just another vlog for today. So, thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dan kalau kamu sudah subscribe, kamu jangan lupa tekan notification bell tu supaya every time saya upload video, kamu akan dapat notification dan kamu tidak akan tertinggal mana-mana video dari saya. So, that's all for me for now and I see you on my next video. Bye-bye! We've been dancing for so long under the stars.